Salam bahagia. Jadi minta ampun maaf. Jadi pada malam ini saya nak melelong ya harta saya sendiri ya. Jadi maksudnya saya minta tolong semua ya subscribers ataupun siapa-siapa yang menonton. Jadi lelongan ini sebenarnya berbentuk peribadi. Sebabnya ialah koleksi saya yang paling saya sayang ya. Namun apakan daya, jika kita dah sayang ya, tapi kita perlukan ya orang kata pengorbanan untuk mendapatkan ya, orang kata sedikitlah ya kewangan ya. Jadi nak cakap pun tak lepas, tapi kita perlu teruskan lelongan ini. Jadi dengan ya orang kata rendah diri, saya meminta ya ataupun merayu kepada sesiapa yang menonton video ini. Ini adalah koleksi One Centavo, iaitu koleksi ya lama ya, ketika penjajahan Jepun di Malaya ya. Maknanya duit ini sebenarnya ada di Malaya ketika Jepun menjajah. Jadi ya, duit ini tak besar ya, boleh muat dalam tapak tangan kita. Jadi ya, kita sebenarnya ya duit ini sangat lama. Tapi saya sangat sayang ya, sebab apa, koleksi ini saya beli ya dengan harga RM100 ya. Jadi maklumlah sebab sudah lama saya letakkan harga untuk lelong ya. Lelongan ini berbentuk peribadi, saya telah sebut sebelum ini. Saya minta ampun maaf, ini bukan ya minta derma, minta orang kata apa-apa, tapi saya nak jual koleksi saya. Tolonglah faham, dalam keadaan PKP ini saya perlukan wang sebab saya ada orang kata sedikit kesulitan lah. Jadi kehidupan ini kadang-kadang turun dan naik. Jadi up and down ya, jadi saya tempuhi ya, kadang-kadang orang nampak saya berbasikal ke sekolah dan mereka pun ada yang bertanya kenapa. Jadi saya jawablah, dalam keadaan ini saya nak exercise. Sebenarnya saya memang dalam keadaan yang sukar ya, nak dapatkan belanja harian. Jadi saya perlu lelong ya duit ini. Jadi minta ampun saya lagi. Saya merayu ya supaya somebody boleh membeli ya koleksi saya ini. Bukan menderma, bukan memberi sedekah apa. Jadi perit ya, sebenarnya sangat perit ya. Jadi saya jual dengan harga ya RM1,000.